Demi keselamatan, Korlantas Polri mengimbau pengendara untuk tidak memacu kendaraan melebihi ketentuan. Gempa bumi magnitudo 7,3 mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Polres Sukoharjo ajak anak-anak yatim berekreasi dan beli baju lebaran. Selamat siang pemirsa, saya Lydia Rutinsulu kembali menemani Anda dalam Presisi Siang edisi Selasa 25 April 2023. Selama satu jam ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Presisi Siang selengkapnya. Menko PMK Muhajir Effendi mengimbau para pemudik mengikuti arahan petugas di lapangan. Imbauan ini disampaikan Menko PMK Muhajir Effendi saat pemberlakuan rekayasa lalu lintas One Way arus balik Lebaran 2023 yang dimulai sejak Senin 24 April. Rekayasa lalu lintas One Way atau satu arah pada arus balik Idul Fitri 1444 Hijriah resmi dibuka dan diberlakukan mulai hari Senin 24 April 2023. One Way dimulai pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat, mulai dari kilometer 414 Gerbang Tol Kalikangkung Semarang sampai kilometer 70 Cikampek. Pelepasan arus balik One Way dilakukan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, didampingi Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi, serta Dirut PT Jasa Raharja Rifan A. Purwantono. Dalam kesempatan ini, Menko PMK mengimbau pemudik arus balik untuk memperhatikan kondisi fisik dan kendaraan dalam keadaan prima, serta memastikan ketersediaan bahan bakar serta saldo e-tol tercukupi. Pengendara juga diimbau tidak berhenti di bahu jalan karena dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya, serta akan menimbulkan kemacetan. Perjalanan dari Tol Kalikangkung ke Tol Cikampek Utama ini akan menempuh jarak yang cukup jauh. Oleh sebab itu saya mohon rekan-rekan wartawan menyampaikan bahwa para pengemudi maupun kendaraannya harus dalam keadaan prima, serta memastikan ketersediaan bahan bakar. Perlu juga dipastikan ketersediaan saldo dalam kartu tol elektroniknya minimum 400.000. Kenapa ini saya tekankan? Karena berdasarkan laporan dari Jasa Marga menyampaikan bahwa satu hari kemarin itu ada 12.000 pengendara yang harus mengisi mentap kartu tolnya, yang sehingga akan mengganggu perjalanan dari gerakan mudik atau gerakan arus balik nanti. Jadi sekali lagi saya mohon untuk para pengendara arus balik memastikan bahwa kartu tolnya terisi cukup minimum 400.000 untuk sampai ke Jakarta. Apabila terasa lelah atau mengantuk, pengendara silakan beristirahat di rest area, tetapi jangan lama-lama karena
pengendara lain juga punya hak untuk menikmati rest area itu. Apabila memang lelahnya sangat, sebaiknya keluar melalui exit tol terdekat, ya. Kemudian istirahat sebentar, secukupnya, kalau perlu juga kuliner juga, nanti kemudian masuk lagi tanpa dikenai beban biaya. Jadi sekali lagi untuk mereka yang keluar untuk istirahat yang agak lama dan kemudian masuk lagi ke tol, itu tidak akan dikenai beban biaya tambahan. Turut hadir dalam kegiatan ini Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Abioso Seno Aji, Kasub Ditwal dan PJR Brigjen Pol Juni, Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Edi Junaidi, Dirlantas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Agus Suryo Nugroho, serta para stakeholder terkait lainnya. Tim NTMC Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, per hari Senin 24 April, rekayasa lalu lintas arus balik lebaran dimulai. Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi meminta pemudik yang sudah dalam perjalanan menuju Jakarta dari Jawa Tengah tetap berada di jalurnya dan tidak pindah ke jalur yang kosong. Ini dilakukan untuk kelancaran dan keselamatan bersama. 2, 1. Menko PMK Muhajir Effendi telah secara resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas arus balik lebaran mulai 24 April 2023. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi yang ikut mendampingi Menko PMK mengatakan para pemudik yang berangkat balik menuju Jakarta mendapat pengawalan. Pengawalan dilakukan untuk memastikan para pengendara tidak melebihi batas kecepatan. Irjen Pol Firman juga mengingatkan bahwa rekayasa lalu lintas arus balik bisa saja berubah menyesuaikan dengan situasi di lapangan. Skema untuk rencana penanganan arus balik, nanti masyarakat yang akan kita lepas satu arah dari sini, yang akan kita kawal tentunya di depan dengan harapan tidak terjadi adanya pelanggaran-pelanggaran kecepatan yang membahayakan. Pada kesempatan ini saya juga sekaligus menghimbau kepada mereka yang sudah masuk terlanjur di jalur yang normal untuk arah Jakarta, tidak kemudian nanti berpindah lajur ke sebelah kanan karena lebih longgar. Ya. Ini dibuka untuk lancaran bersama. Nah, saya minta pelanggaran ini jangan betul-betul dilaksanakan seperti pelaksanaan tahun kemarin. Yang kedua, nanti skema yang kita laksanakan adalah dinamis. Tadi Pak Menko menyampaikan sampai kilometer 70. Ya, tadi barusan kami dapatkan perkembangan dari arah Jakarta, ternyata masih banyak saudara-saudara kita yang ke arah Bandung. Ya, masih sama karena liburnya mungkin masih cukup, sehingga kita akan sangat mungkin merubah ini nanti sampai kilometer 72. Sampai Cikopo, jadi yang dari arah barat masih bisa berkesempatan untuk tetap memanfaatkan jalur yang ada di sana. Ini yang saya katakan dinamis. Tapi nanti dimasuk di jalan Cikampek, akan kita laksanakan maksimal 2 kontraflow menuju Jakarta sampai kilometer 47 dan seterusnya tinggal tergantung kepadatan yang akan kita terima di 2 hari mudik pada gelombang pertama. Ya, karena gelombang kedua masih akan kita perkirakan pada satu weekend nanti akan terjadi lagi. Moga-moga ini masyarakat bisa memanfaatkan penyebaran ini untuk kita tidak berpadat-padat di jalur jalan tol. Kemudian informasi penting yang perlu saya sampaikan adalah Jika ternyata beban tol sangat tinggi, kami akan mengeluarkan kendaraan-kendaraan dari jalan tol ke jalur arteri. Ini kenapa? Ini membantu untuk tidak terjadi stuck di jalan tol, yang di mana masyarakat yang berada di dalam pasti tidak akan memperoleh layanan maksimal. Toilet tidak ada, makanan mungkin juga kurang. Oleh karena itu, nanti bagi masyarakat yang karena kondisi harus kita keluarkan dari jalan tol untuk bisa mengerti. Ya, di jalan arteri, terutama pada saat malam hari, masyarakat lokal sudah istirahat. Jadi jangan khawatir bahwa lancar itu tidak selalu harus di jalan tol. Nah, tolong ini disampaikan, dan kami berharap kerjasamanya, karena di luar justru kesempatan untuk terlayani jauh lebih baik. Ya, ada pertanyaan beberapa skema ganjil genap, ini juga sangat mungkin kita laksanakan. Jadi kalau hari ini adalah genap, masyarakat yang akan melakukan perjalanan, coba tolong dilihat mobilnya. Ya, kalau nomornya genap,
berarti insya Allah tidak akan terkena kebijakan ini. Jadi ganjil genap ini hanya berlaku di jalan tol. Jadi yang ganjil nanti akan kita tahan di pintu tol untuk kita arahkan ke jalan arteri. Ya, jadi bisa tetap semua melakukan perjalanan. Saran kami untuk yang arteri bisa dilaksanakan pada malam hari karena mengingat sudah agak sepi. Nah, ini catatan-catatan penting yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat untuk menjadi maklum. Sekali lagi, kami mohon kerjasamanya, pengertiannya, dan terima kasih kami sampaikan bahwa pada saat pelaksanaan mudik kemarin ini bisa kita laksanakan bersama. Sekarang tinggal tugas kita melayani masyarakat untuk balik dengan selamat tentunya sampai tujuan. Arahan yang disampaikan oleh Bapak Menko tadi untuk kita laksanakan bersama-sama di lapangan. Rekayasa lalu lintas arus balik Lebaran 2023 dibagi dalam dua periode. Periode pertama mulai hari Senin 24 April hingga Rabu 26 April 2023. Untuk one way dimulai dari kilometer 414 Kali Kangkung hingga kilometer 72 Cikampek. Kemudian untuk kontraflow dari kilometer 71 sampai kilometer 47 Kerawang Barat. Di periode kedua mulai Sabtu 29 April hingga Selasa 2 Mei 2023, one way mulai di kilometer 414 Kali Kangkung hingga kilometer 72 Cikampek. Lalu kontraflow dari kilometer 71 sampai kilometer 47 Karawang Barat. Tim NTMC Polri melaporkan untuk Polri TV. Polda Jawa Tengah sudah menyiapkan antisipasi kepadatan kendaraan di wilayah Jawa Tengah menyusul pemberlakuan rekayasa arus lalu lintas balik Lebaran. Dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan Polda Jawa Tengah telah menyiapkan jalur yang bisa digunakan sebagai alternatif jalan tol. Kebijakan perintah dari Mabes Polri terkait dengan arus balik dengan tol, tentu implikasinya adalah jalur-jalur arteri jajaran Polda Jawa Tengah. Kita sudah menyiapkan terkait jalur arteri ini dari mulai kemarin, sehingga bangkitan arus masyarakat kita yang mudik aglomerasi akan padat. Oleh karena itu, kita sudah kisah sebar lebar terkait dengan pos PAM, pos YAN. Oleh karena itu, yang disampaikan oleh Pak Kakor bahwa tidak hanya tol, kita sudah siapkan jalur pantura, jalur selatan, jalur tengah, dan jalur selatan-selatan. Dengan harapan masyarakat yang mudik nanti tidak terlalu tergesa-gesa, karena jalur-jalur inilah nanti yang akan minimal mengurangi beban tol apa yang disampaikan oleh Pak Kakor, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di jalur-jalur arteri sudah kita siapkan terkait dengan petunjuk, arah, maupun pengawalan. Oleh karena itu, manakala masyarakat kita nanti yang balik, tentu akan mengalami hal-hal yang sifatnya petunjuk arah yang kurang pas, silakan hubungi pada petugas kita. Nanti akan dipandu. Apalagi sampai terjadi adanya troublemaker, baik itu mobil dan lain sebagainya, kita siap melayani untuk kegiatan masyarakat kita. Toh kita tidak usah buru-buru, sebagaimana kebijakan dari Bapak Presiden, bisa durasi kita sangat panjang. Yang paling efektif adalah gunakan jalur-jalur yang kita siapkan, yaitu arteri, selatan, selatan, maupun pantura. Itu untuk jajaran wilayah Jawa Tengah. Dari Merak, Banten, pantauan arus lalu lintas terlihat lancar dan belum terlihat adanya arus balik Lebaran. Hal ini terlihat dari pantauan tim NTMC Korlantas Polri yang memantau pergerakan kendaraan di gerbang tol Merak. Meski demikian, tim NTMC Korlantas Polri sudah melihat ada kenaikan jumlah kendaraan dari arah Merak Banten menuju Jakarta. Dan dari data per 12 April hingga 24 April tercatat hampir 2 juta kendaraan yang mengarah ke Banten atau pelabuhan Merak dari Jakarta. Polresta Barelang, Polda Kepulauan Riau menyediakan tiket kapal Roro gratis bagi masyarakat yang melaksanakan mudik Idul Fitri. Tiket mudik gratis dengan tujuan Batam, Kuala Tungkal, dan Batam, Seipakning diberikan kepada 500 penumpang dengan hanya mendaftarkan KTP penumpang yang akan berangkat
ke nomor WhatsApp 0813-637-4177 pada tanggal 28 April. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui operasi ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih, Pak? Bu? Pak Randy. Iya, mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik, Pak Randy. Ayo, kita mulai. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK, SIHUM, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal Aidin wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulele? Nggih ngrantos tiang-tiang niki, Bu, nek pun arus balik selesai kula mantuk. Wis, nek ngono hati-hati. Dijogo kesehatan nih. Di tengah gemah takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten
ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023 1444 Hijriah sebagai berikut. Pelabuhan Merak melayani kendaraan pribadi dan bus mulai Sabtu 15 April 2023 sampai Jumat 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan-Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9, sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik aman berkesan 2023. Salam presisi. Gempa bumi tektonik dengan kekuatan magnitudo 7,3 terjadi di pantai barat Sumatera, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gempa terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Lokasi gempa berada di 177 km barat laut Kepulauan Mentawai. BMKG sempat mengeluarkan peringatan potensi tsunami. Peringatan tsunami baru berakhir di pukul 5 lewat 17 menit waktu Indonesia Barat. BMKG juga mencatat beberapa kali gempa susulan dengan kekuatan yang lebih kecil. Guncangan gempa yang berpusat di 0,93 lintang selatan dan 98,39 bujur timur pada kedalaman 84 km ini juga dirasakan di 7 kabupaten. Gempa ini sempat membuat warga panik dan melakukan evakuasi mandiri. Dan untuk informasi lebih lanjut terkait dengan gempa yang terjadi di Kepulauan Mentawai, saat ini saya sudah terhubung dengan Bayu Pranata, Subkoordinator Informasi Gempa Bumi BMKG. Ya, selamat siang Pak Bayu. Selamat siang, Bu. Ya, kami ingin mendapat konfirmasi gempa yang terjadi di Sumatera Barat ini, titik gempanya itu tepatnya berada di mana? Baik, terima kasih. Untuk gempa tadi pagi, kita rilis magnitudonya 7,3, kemudian kita updating, atau kita lakukan pembaruan menjadi 6,9. Untuk koordinatnya itu di 0,95 lintang selatan dan 98,36 derajat bujur timur, atau tepatnya itu jaraknya 177 km barat laut Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Ini yang paling terdekat itu di Siberut ya, Pulau Siberut. Siberut. Ya. Kejadiannya itu pada pukul 03.00.57 waktu Indonesia Barat. Demikian.
Ya, dan kami ingin mengkonfirmasi kembali BMKG sempat mengeluarkan peringatan tsunami ya Pak Bayu ya? Ya, ya benar Bu. Jadi pada saat rilis pertama kita info gempa itu sekaligus dengan peringatan dini tsunami. Jadi pada waktu sekitar 3 menit setelah kejadian gempa, jadi hanya selisihnya 3 menit kejadian gempa pada pukul 03.00.57, kemudian kita langsung informasikan peringatan dini tsunami-nya itu pada pukul 03.03 ya, waktu Indonesia Barat. Jadi hanya 3 menit. Kemudian setelah beberapa menit, sekitar 15 menit kemudian, kita melakukan updating setelah mendapatkan informasi, data, kemudian data tambahan. Kita melihat ternyata tsunami-nya itu tidak terlalu besar. Jadi yang tercatat di peralatan kami, yang kerjasama dengan BIG, Badan Informasi Geospasial, peralatan pasang surut, mencatat itu sekitar 9 sampai 11 cm di Pulau Tanah Bala, ya, di utaranya epicenter tersebut. Seperti itu. Kemudian setelah itu kita updating menjadi kita akhiri warning tsunami tersebut karena tidak membahayakan masyarakat. Itu kita akhiri setelah 2 jam lebih ya. Jadi pada pukul 05.20-an kita akhiri bahwa sudah tidak ada bahaya tsunami lagi. Seperti itu, Bu. Baik. Berarti 2 jam setelah adanya peringatan dini tsunami, peringatan ini kemudian diakhiri ya Pak ya? Dan betul, ada berapa kali gempa susulan dan seberapa besar kekuatannya? Jadi untuk gempa utamanya tadi itu pada pukul 03, kemudian diikuti oleh gempa-gempa susulan, kurang lebih 10 gempa susulan. Dan gempa susulan yang paling besar, yang tadi kita rilis informasinya itu 5,0. Namun sebelum gempa utama ini ada rangkaian gempa sebelumnya. Jadi beberapa hari atau sekitar seminggu sebelumnya kita sudah amati, kita sudah monitoring sekitar 20 gempa awalan ya, atau foreshock ya kita sebutnya. Dan setelah itu kita fokus untuk mengamati wilayah ini ya, sekitar 20, dan kita rilis 2 hari yang lalu itu informasi gempa di posisi yang sama itu 6,1. Kemudian ada rentetan lagi 5,7 dan sebagainya. Ya. Nah, setelah gempa awal yang terjadi pukul 3 dini hari tadi di kawasan Siberut Mentawai, apakah hingga siang ini masih ada gempa susulan yang terjadi? Ya, tadi gempa utamanya pada pukul 03.00 ya. Gempa yang terakhir itu tadi sekitar pukul 10 ya, 10.20, itu 4,5. Jadi semakin melemah ya Pak ya? Ini melemah ya memang ya. Tapi tetap kita waspadai Bu ya. Baik. Karena wilayah tersebut dari beberapa penelitian menyebutkan daerah atau wilayah yang sepi gempa sebelumnya. Jadi untuk gempa-gempa yang magnitudo besar itu belum pernah ada yang rilis. Padahal di periode yang lama itu sudah pernah ada. Jadi kita tetap harus mewaspadai ini. Mewaspadai. Ya. Kemudian dari pihak BMKG, apa imbauan kepada masyarakat terutama yang tinggal di wilayah pesisir dan juga daerah rawan gempa lainnya? Ya, jadi kepada masyarakat khususnya di sekitar Mentawai, kemudian di pesisir di wilayah Padang, kemudian Padang Pariaman, ya, itu mohon tidak terpengaruh oleh isu ya. Ada biasanya setiap gempa besar akan ada isu prediksi gempa besar selanjutnya gitu ya. Dan biasanya sudah ditentukan waktunya, itu mohon tidak terpengaruh oleh isu tersebut karena belum ada sampai saat ini dari badan manapun yang bisa memprediksi secara pasti waktunya kapan, hari atau tanggal sekian gitu. Kemudian untuk warga atau masyarakat yang memiliki rumah yang sudah retak atau sudah rusak ya, cukup
parah gitu ya atau menengah, mohon tidak ditempati terlebih dahulu sampai diperbaiki, karena bisa jadi gempa-gempa susulan masih ada dan bisa menyebabkan kerusakan yang lebih parah dan mengakibatkan korban seperti itu, Bu. Ya, ini yang dirasakan tadi gempanya itu di sekitar Siberut, kemudian di Padang ya, Padang Pariaman dan di Agam. Ya. Ini mohon diperhatikan tadi. Iya, berarti selain menjaga keselamatan diri, keselamatan fisik, diimbau juga kepada warga masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan berita yang belum terkonfirmasi kebenarannya ya Pak Bayu ya? Baik. Benar, benar. Baik, terima kasih Bayu Pranata, Subkoordinator Informasi Gempa Bumi BMKG sudah berbagi informasi bersama kami di Presisi Siang. Selamat siang. Selamat siang. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih, Pak? Bu? Pak Rendy. Iya, mau mudik. Nah, jangan lupa ya, untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik, Pak Rendy. Ayo, kita mulai. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK, SIMHUM, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal Aidin wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridhomu. Kira-kira kapan iso mau mulele? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balike selesai kula mantuk. Wes nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatan nih. Di tengah gemah takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi, Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI,
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023 1444 Hijriah sebagai berikut. Pelabuhan Merak melayani kendaraan pribadi dan bus mulai Sabtu 15 April 2023 sampai Jumat 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan-Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang. Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9, sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik aman berkesan 2023. Salam presisi. Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, setiap memasuki bulan Lebaran, ruas jalan Kertek Wonosobo, tepatnya di depan Pasar Kertek, merupakan satu di antara ruas jalan yang terpadat di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Di libur Lebaran hari ketiga misalnya, mobilitas warga terpantau terus mengalami peningkatan. Dan untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas, Polres Wonosobo menambahkan personel untuk bersiaga dan melakukan pengaturan arus lalu lintas di jalur tersebut. Kapolres Wonosobo AKBP Eko Novan Presetio Puspito turun langsung untuk melakukan pengaturan lalu lintas di depan Pasar Kertek Wonosobo, yaitu dengan cara buka tutup arus. Untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas di sekitar Pasar Kertek, kendaraan dari arah Purworejo menuju ke Banjarnegara diarahkan melalui jalur alternatif dari Simpang Polsek Kalikajar, melewati perempatan Kaliputih dan nantinya akan sampai di Selomerto, kemudian langsung diarahkan ke Banjarnegara. Namun untuk kendaraan seperti sedan, mini truk, dan kendaraan besar lainnya tetap diarahkan melalui jalur utama.
Pihaknya juga terus berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat pengguna jalan melalui penyuluhan rutin kepada masyarakat agar tertib berlalu lintas dan mematuhi arahan petugas yang berada di lapangan, serta mematuhi peraturan lalu lintas untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas. Tim Humas Polres Wonosobo melaporkan untuk Polri TV. Usai Hari Raya Idul Fitri, sejumlah tempat wisata di tanah air mulai dipadati pengunjung untuk menikmati libur Lebaran, termasuk objek wisata Dieng di Jawa Tengah. Jumlah kendaraan di jalur Wonosobo Dieng pun meningkat dan mengakibatkan kepadatan. Untuk menikmati libur Lebaran, sebagian besar warga menghabiskan waktunya di tempat wisata. Kepadatan lalu lintas menuju tempat wisata pun tak terelakkan. Terkait kepadatan jumlah kendaraan wisatawan, pihak Polres Wonosobo menghimbau para wisatawan yang akan menuju kawasan Dieng di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, untuk selalu mewaspadai tanjakan tajam, terutama tanjakan 15%. Banyak kendaraan yang tidak kuat menanjak saat melewati tanjakan 15% karena mengalami overheat dan masalah pada kampas rem. Akhirnya kendaraan terpaksa didorong oleh petugas gabungan Polres Wonosobo dan Dishub Wonosobo. Yang mau naik ke Dieng, tanjakan 15% maupun ganti padang, silakan gunakan gigi rendah. Gigi rendah digunakan, matikan AC, menghindari dari overhead, silakan gunakan gigi rendah. Kepada masyarakat yang akan berwisata ke kawasan Dieng juga dihimbau untuk memastikan kendaraan dalam kondisi baik, matikan AC saat melewati tanjakan, serta gunakan handbrake atau rem tangan saat berhenti di tanjakan. Tim Humas Polres Wonosobo melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho berbagi kebahagiaan Hari Raya Idul Fitri dengan mengajak 20 anak yatim berbelanja baju Lebaran. Anak-anak dipersilakan memilih pakaian mereka yang mereka inginkan untuk dikenakan di Hari Raya. Momen Lebaran adalah momen yang sangat ditunggu anak-anak karena biasanya mereka dibelikan pakaian baru yang akan dipakai di saat Hari Raya. Tapi berbeda dengan anak yatim piatu, meski di momen Lebaran, mereka belum tentu mendapatkan hadiah Lebaran seperti anak pada umumnya. Siapa namanya? Salim, Pak Kapolres. Siapa? Terima kasih. Siapa namanya? Iya. Udah punya baju belum? Baju baru belum? Baju Lebaran, Pak. Wah, iya. Pak Spiderman. Iya. Mau nggak beli baju Lebaran? Mau nggak? Hah? Mau? Mau. Nanti ikut ya, kita belanja baju ya. Asik. Oke. Untuk memberikan sedikit kebahagiaan di hari raya, Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu Nugroho Setiawan mengajak 20 anak yatim ke salah satu pusat perbelanjaan di Solo Baru untuk membeli baju baru sesuai pilihan anak-anak. Ini kita kedatangan anak-anak kita. Ini anak yatim piatu, program Aku Sedulurmu yang dicanangkan Pak Kapolda Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Mereka adalah anak yatim piatu korban COVID-19 sehingga orang tuanya tidak ada. Kapolres Sukoharjo menambahkan sebelum berbelanja baju Lebaran, anak-anak yatim ini diajak berkeliling ke pos pengamanan Lebaran yang berada di Kabupaten Sukoharjo. Tim Humas Polres Sukoharjo Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui operasi ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih, Pak? Bu? Pak Rendy. Iya, mau mudik. Nah, jangan lupa ya,
untuk pastikan untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik Pak Rendy. Ayo kita mulai. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK, SIHUM, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Satu bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama, agar kami bisa lebih dekat kepadamu. Kepadamu kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridhomu. Kira-kira kapan iso mulele? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balike selesai kula mantuk. Ya wis, nek ngono hati-hati. Dijaga kesehatan nih. Di tengah gemah takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Halo pemudik. Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Banten ingin memberikan informasi tentang pengaturan penyeberangan pelabuhan selama masa mudik Lebaran tahun 2023 1444 Hijriah sebagai berikut. Pelabuhan Merak melayani kendaraan pribadi dan bus mulai Sabtu 15 April 2023 sampai Jumat 21 April 2023. Serta truk berdimensi kecil, golongan 5B, pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023. Pelabuhan Ciwandan, melayani sepeda motor sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Selasa, 18 April 2023, dengan rute Ciwandan Bakauheni. Dan penambahan pelayanan mulai Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023, dengan rute Ciwandan menuju Pelabuhan Panjang.
Selain itu, Pelabuhan Ciwandan juga melayani truk berdimensi kecil, golongan 5B, sejak Selasa, 18 April 2023 sampai dengan Jumat, 21 April 2023. Serta truk berdimensi sedang, golongan 6B pada Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pada hari Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB, sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Sementara itu, Pelabuhan BBJ Bojonegara akan melayani truk berdimensi besar, golongan 7 sampai dengan golongan 9. Sejak Sabtu, 15 April 2023 sampai dengan Senin, 17 April 2023, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan pada Senin, 17 April 2023, pukul 16 WIB sampai dengan Jumat, 21 April 2023, pukul 24.00 WIB, hanya melayani kendaraan BBM, gas, hantaran uang, hewan ternak, pupuk dan bahan pokok. Kami sampaikan pula informasi bahwa pada masa mudik tahun ini, Pelabuhan Merak tidak melayani penyeberangan sepeda motor. Demikian informasi yang disampaikan. Mudik aman berkesan 2023. Salam presisi. Bribka Andreas Muja, Babin Kamtibmas Polsek Umbu Ratunggai, Nusa Tenggara Timur, memberikan bantuan bahan sembako kepada warga masyarakat kurang mampu di 3 desa. Giat ini dilakukan sebagai upaya membantu meringankan serta untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Bribka Andreas Muja, Babin Kamtibmas Polsek Umbu Ratunggai, Desa Bolubokat, Kecamatan Umbu Ratunggai Tengah, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, memberikan bantuan bahan sembako kepada warga kurang mampu di 3 desa, yaitu Samba Liloku, Bolubokat Barat, dan Desa Bolubokat Utara. Giat sosial yang dilakukan Bribka Andreas Muja membantu meringankan beban warga dengan memberikan bantuan sembako kepada warga masyarakat kurang mampu. Babin Kamtibmas sebagai anggota Polri turut mengambil bagian dalam membantu meringankan dan memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Dalam aksi sosial tersebut, Babin Kamtibmas Bribka Andreas Muja menyisihkan sembako beras dari jatah Babin Kamtibmas sendiri, serta didukung juga dari keluarga serta bantuan dari pihak-pihak yang mendukung program bantuan Babin Kamtibmas. Selain beras, bahan pokok yang diberikan juga berupa minyak goreng, kopi, gula, dan teh. Warga masyarakat merasa terbantu dengan bantuan dari Babin Kamtibmas Bribka Andreas Muja. Tidak lupa juga Babin Kamtibmas menyampaikan himbauan jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan atau permasalahan bisa menghubungi Babin Kamtibmas Bribka Andreas Muja atau melaporkan ke kantor polisi terdekat. Dari Humas Polres Sumba Barat, Polda Nusa Tenggara Timur, melaporkan untuk Polri TV. Sejumlah warga negara asing dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Tiongkok, dan juga Indonesia dievakuasi dari Sudan menyusul semakin parahnya konflik di negara tersebut. Amerika membekukan operasi kedutaan besar di Sudan. Dan bagaimana dengan nasib warga Sudan sendiri? Selengkapnya dalam liputan tim VOA. Asap membumbung dari ibu kota Sudan, Khartoum, seiring pertempuran antara Angkatan Darat Sudan dengan paramiliter Rapid Support Forces setelah sempat berlaku gencatan senjata 3 hari selama masa Idul Fitri. What is unclear to me is if these leaders have control over all their forces now. Because if you have this level of international community leaders saying, listen, like we just need to get the basic safety pass, safe passage for foreigners. We'll work with you on bringing this to a non-violent dialogue. It's not clear to me that they have control over all their forces. Kedua pihak yang berkonflik awalnya bersekutu untuk melakukan kudeta pada Oktober 2021. Namun perebutan kekuasaan, perang saudara, ketegangan etnis dan agama mengubah sekutu jadi musuh.
Dari estimasi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, ada sekitar 16.000 warga negara AS di Sudan. Kebanyakan dari mereka berkewarganegaraan ganda. Warga negara asing dari AS, Inggris, Prancis, Jerman, dan Tiongkok didesak untuk segera mengevakuasikan diri lewat jalur darat, udara, laut, selagi masih bisa diakses. Amerika Serikat membekukan operasi kedutaan besarnya untuk Sudan dan mengevakuasi 100 diplomat dan warga negaranya. A decision to suspend operations at the embassy, remove our personnel from their assigned posts, is among the most difficult that any secretary has to make. But my first priority is the safety of our people, and I determined that the deteriorating security conditions in Khartoum posed an unacceptable risk to keeping our team there at this time. Data KBRI Khartoum menyebut ada 1.209 WNI di Sudan, 538 WNI sudah dievakuasi ke Port Sudan. Upaya evakuasi akan dilanjutkan oleh TNI yang telah mengirimkan 39 prajurit. Sementara keselamatan warga asing terjamin, dunia tak boleh lupa akan kebutuhan mendesak untuk menengahi konflik Sudan, menurut analis. What Sudan really needs, what the Sudanese people have been telling us for a long time, is a truly inclusive peace process that is going to be hard and messy and take a long time, but is worth the fight to get to a sustainable democracy. Sejak merdeka pada tahun 1956, Sudan mengalami belasan kudeta militer dengan periode sistem demokrasi parlementer sesaat sebelum dipimpin diktator Omar al-Bashir selama 30 tahun. Demikian laporan Virginia Gunawan dan tim VOA. Presisi siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Hari kemenangan kali ini kita rayakan dengan sukacita. Polri Presisi bersinergi mengamankan mudik Idul Fitri 2023. Melalui operasi Ketupat 2023, Polri mengantisipasi pengamanan titik-titik krusial jalur mudik. Sehingga masyarakat dapat mudik secara aman dan berkesan. Mau kemana nih, Pak? Bu? Pak Rendi. Iya, mau mudik. Nah, jangan lupa ya. Untuk pastikan, untuk jaga prokes di lingkungan dan kondisi kendaraan dalam kondisi prima dan patuhi rambu-rambu lalu lintas supaya aman sampai tujuan. Baik, Pak Rendi. Ayo, kita mulai. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.I.N.H.U.M. mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal Aidin wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Kepada seluruh umat muslim di Indonesia, mari kita sambut hari kemenangan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh rasa syukur untuk kembali ke fitrah manusia serta menyucikan hati untuk menjadi pribadi yang akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan penuh di bulan suci Ramadan menjadi momentum bagi kita untuk bermuhasabah diri. Menjadikan setiap nafas dan langkah adalah amal ibadah. Saling berbagi, menebarkan kasih sayang kepada sesama agar kami bisa lebih dekat kepadamu,
kami bersujud dan berserah diri untuk memohon berkah dan ridho-Mu. Kira-kira kapan iso mau mulele? Nggih ngrantos tiang-tiang niki Bu, nek pun arus balike selesai kula mantuk. Ya wis, nek ngono hati-hati. Dijogo kesehatane. Gemah takbir yang berkumandang, saatnya kita sambut hari kemenangan. Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita sambut hari kemenangan dengan hati yang suci, kembali ke fitrah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saling memaafkan. Kembali bersama kami di Presisi Siang. Pantai Kelingking, Bali menjadi destinasi wisata yang mulai ramai dikunjungi para pemudik. Bagi Anda yang menyukai suasana pantai dan laut, saat berlibur setelah selesai bermaaf-maafan, wajib meluangkan waktu ke Pantai Kelingking ini. Dan seperti apa keindahan pantai ini? Kita simak informasi berikut ini. Pantai Kelingking menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi bagi Anda yang menyukai suasana pantai dan laut saat berlibur. Pantai ini adalah tujuan wisata di Bali yang banyak disukai para turis, baik domestik maupun mancanegara. Lokasi Pantai Kelingking berada di Pulau Nusa Penida, Barat Bali. Pantai ini memiliki pemandangan menakjubkan yang memanjakan mata. Di area pantainya terdapat tebing tempat kita bisa melihat samudra luas yang terpampang di depan mata. Pasirnya putih bersih dan warna air laut yang biru jernih membuat Anda sulit beranjak dari Pantai Kelingking. Suara deru ombak merdu terdengar berkali-kali di telinga. Tidak salah ketika sebuah situs perjalanan TripAdvisor menempatkan Pantai Kelingking sebagai salah satu pantai terbaik di dunia versi Traveler's Choice Award 2019. Pantai Kelingking menduduki peringkat ke-19 dalam daftar tersebut. Asal mula nama Kelingking sendiri tidak lepas dari bentuk pantai yang dianggap mirip dengan bentuk jari kelingking. Lokasi Pantai Kelingking tepatnya berada di Dusun Karangdawa, Desa Bunga Mekar, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Pulau Nusa Penida merupakan pulau kecil yang masih masuk bagian dari Provinsi Bali. Jika Anda berniat berlibur ke Bali, Pantai Kelingking merupakan salah satu tempat yang direkomendasikan untuk disambangi. Pantai ini sesungguhnya surga tersembunyi dan belum ramai wisatawan yang berkunjung, sehingga pengalaman ke Pantai Kelingking bisa Anda abadikan sambil memamerkannya di media sosial. Banyak spot foto yang bisa Anda eksplor, landscape Pantai Kelingking dijamin tidak akan membuat wisatawan kecewa. Terutama bila melihat gradasi laut yang mempesona. Wisatawan seakan ingin menceburkan diri, tapi sayangnya berenang di Pantai Kelingking dilarang karena ombaknya yang besar sehingga dianggap berbahaya. Untuk berkunjung ke Pantai Kelingking di Pulau Nusa Penida sebenarnya tidak begitu sulit. Anda bisa naik kapal feri dari Pelabuhan Timur Padang Bai, dari Pelabuhan Kusamba Klungkung, atau dari Pantai Sanur. Butuh waktu sekitar 30 hingga 45 untuk sampai di Pulau Nusa Penida dengan fastboat dari Pantai Sanur. Setelah sampai di Pelabuhan Nusa Penida, Anda perlu menyewa motor
atau mobil untuk pergi ke Pantai Kelingking yang berjarak 25 km atau 45 hingga 60 menit waktu tempuh perjalanan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Siang hari ini. Saya Lydia Rotinsulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, salam Presisi.